Syahrini kini sering kena sikut Reno Barak pernah sentil Luna Maya, padahal saya banyak support. Syahrini dan pernikahannya dengan Reno Barak memang terus menjadi buah bibir. Banyak yang kemudian mengaitkan hal tersebut dengan hubungan Reno dan Luna Maya di masa lalu. Diketahui bahwa Reno dan Luna memang pernah menjalin hubungan selama 5 tahun sebelum berakhir kandas. Lalu tidak lama setelahnya, Reno memilih untuk menikahi Syahrini hingga memunculkan istilah teman makan teman. Padahal bagi Reno, hal tersebut tidak tepat, agak geli juga sebenarnya. Karena dimakan enggak, teman juga enggak, kata Reno, dikutip dari akun Instagram @kongli_willneverde. Menurut Reno, selama 5 tahun dirinya berpacaran dengan Luna, nama Syahrini yang kini menjadi istrinya tidak pernah disebutkan sebagai bagian dari pertemanan mereka. Saya selama 5 tahun menjalankan hubungan ini, tidak ada Syahrini yang pernah disebutkan. Ketemu pun 1-2 kali, kok sekarang tiba-tiba disebut sahabat, terus ada kata makanya lagi, ucap Reno. Tidak hanya itu, Reno merasa Luna sudah sangat mengecewakannya setelah 5 tahun mereka berpacaran. Hal itulah yang memicu Reno kemudian mengakhiri hubungan dengan Luna. Dikecewakan saja pokoknya, padahal dalam 5 tahun sudah saya support banyak, tutur Reno dalam wawancara lawasnya tersebut. Sayangnya, sang pengusaha enggan membocorkan hal apa yang membuatnya sangat kecewa dengan Luna. Secara mental, secara fisik, secara psikolog, agar dia menjadi orang. Jadi saya nggak mau ngomong panjang lebar, tapi saya dikecewakan sangat, tapi saya mendingan nggak ngomong, ungkap Reno. Karena itulah, Reno juga sempat mendoakan agar Luna mendapat pasangan yang terbaik. Saya doakan dia dapat jodoh yang lebih baik dari saya, dan itu pasti ada, tandas Reno. Sedangkan saat ini, Luna juga tengah digosipkan menjalin kasih dengan aktor Maxim Bottir. Perbedaan usia mereka yang tergolong jauh pun dinilai bukan masalah bagi sebagian orang.